Geger akun Instagram Fabio Quartararo hilang setelah balapan MotoGP di Thailand. Fans MotoGP geger karena akun Instagram Fabio Quartararo hilang. Perebutan juara dunia MotoGP 2022 merujuk kepada Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Keduanya hanya dipisahkan 2 poin saja jelang MotoGP Australia 2022. Tentu tensi keduanya memanas mengingat hasil 2 balapan MotoGP sebelumnya di Jepang dan Thailand. Terkini akun Instagram pribadi pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo itu hilang. Apakah Quartararo kasih tanda tertekan perebutan juara dunia MotoGP 2022? Pantauan Motor Plus terakhir Fabio Quartararo mengunggah postingan pada 3 Oktober 2022, baik akun Instagram @FabioQuartararo maupun akun Twitter @FabioQ20. Dalam unggahannya ia menuliskan pesan kekecewaannya usai balapan basah MotoGP Thailand 2022 karena ia sebelumnya menolak berbicara. Sayangnya, kami memiliki balapan yang buruk dan tidak bisa mencetak 1 poin. Setelah akhir pekan yang benar-benar baik dengan kondisi kering, hujan turun tepat sebelum balapan kami. Dulu kami cepat tahun ini, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan, masalah dan perasaan yang buruk. Aku ingin berterima kasih kepada penggemar Thailand dan sampai jumpa tahun depan. Waktunya mengatur ulang, melatih dan menyiapkan Pulau Philip. Tulis pada caption. Sabtu pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, akun Instagram Fabio Quartararo sudah bikin heboh karena tak pasang foto profil. Namun, pukul 11 para fans MotoGP 2022 pecah geger karena akun Instagram Fabio Quartararo benar-benar hilang atau lenyap. Terlepas situasi terkini, rupanya Fabio Quartararo juga tak memfollow akun Instagram @MotoGP sejak lama. Jauh sebelumnya, contohnya di MotoGP Catalunya 2021, saat Quartararo mendapat penalti karena kancing wear pack balapnya terbuka, ia langsung unfollow akun Instagram MotoGP. Namun, bisa saja jadi indikasi bahwa Fabio Quartararo berhenti sosmed untuk mengalihkan fokus dalam 3 balapan tersisa, sebab penentuan perebutan juara dunia MotoGP 2022 semakin genting dan tensi memanas mulai MotoGP Australia 2022 yang beda 2 poin dari murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia. Belum lagi masih ada Alex Espargaro dari Aprilia, Enea Bastianini Nigerasini, dan Jack Miller Ducati Lenovo yang berpeluang dalam perebutan juara dunia MotoGP 2022. Kalau menurut kalian, apa alasan akun Instagram Fabio Quartararo hilang? Tulis di kolom komentar ya.